Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku se-Islam, ibadah umroh adalah merupakan ibadah yang masya Allah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu mengulangi umroh. Di mana Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh sampai umroh berikutnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Subhanallah, ternyata umroh bisa menggugurkan dosa yang ada di antara ya dua umroh tersebut. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub." Ikutilah haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu bisa menghapus dosa dan kefakiran. Masya Allah. Maka ini adalah merupakan kesempatan amal yang luar biasa. Kita bisa berumrah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa tawaf kita di sekitar Ka'bah, setiap langkah kakinya menggugurkan dosa, mengangkat satu derajat. Sa'i kita antara Safa dan Marwah itu sama dengan memerdekakan 70 orang, ya 70 budak dari keturunan Ismail. Tahalul kita, kata Rasulullah, setiap helai lambutnya itu bisa mengangkat derajat satu dan menggugurkan satu ya dosa. Maka ini kesempatan yang besar. Namun sayang, tentunya banyak di antara saudara-saudara kita belum memahami bagaimana tata cara umroh yang betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Roja TV ingin membantu kaum muslimin untuk menjelaskan bagaimana tata cara umroh yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya semakin amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa syarat diterima amal itu dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah muwafaqatu sunnati Rasulillah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga tayangan dari Roja TV yang menjelaskan tentang tata cara umroh ini bermanfaat untuk kaum muslimin sekalian, sehingga kita di atas basirah, di atas keilmuan, dan paham betul tentang apa sunnah Rasulullah SAW di dalam umroh. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, setiap kaum muslimin pasti merindukan tanah suci ini. Apalagi Ka'bah di tanah haram Mekah ini. Di tempat inilah ada dua aktivitas ibadah yang dilakukan, yaitu umrah dan haji.
Dan kali ini saya akan mengajak Anda mengikuti bagaimana perjalanan atau tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan ibadah umroh berarti kita telah mempersiapkan diri untuk bepergian atau bersafar. Karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum bepergian. Dan doa yang kita lantunkan adalah Astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Doa ini kita panjatkan agar Allah Azza wa Jalla melindungi keluarga kita saat ditinggalkan untuk bersafar. Selain doa tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa keluar rumah, yaitu Bismillahitawakkaltu'allallah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan perjalanan kita menuju Baitullah di Mekah, kita mulai. Perjalanan menuju Masjidil Haram di Mekah bukanlah perjalanan yang sebentar. Menggunakan pesawat, sekitar 9 jam perjalanan, kita baru tiba di Saudi Arabia. Karena tujuan kita adalah beribadah, saat di perjalanan pun, luruskan kembali niat kita dan perbanyaklah berzikir ataupun memperbanyak membaca Al-Quran di saat di dalam pesawat. Selain itu, di dalam pesawat tentunya kita bisa beristirahat agar kita bugar saat tiba nanti di Saudi Arabia. Jamaah Indonesia yang akan melakukan ibadah umroh bisa memilih mikot atau tempat yang telah diisyaratkan untuk mengawali berihram dengan beberapa pilihan. Dan kami akan melakukan mikot di atas pesawat, yaitu dengan mengambil mikot di Yalamlam. Mikot ini adalah mikot para jamaah yang kepergiannya berasal dari daerah Yaman, di mana pesawat yang kita naiki melewati daerah tersebut. Namun jika Anda akan mengunjungi kota Madinah terlebih dulu, maka mikot bisa dilakukan di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Setelah tiba di tempat mikot, kita dianjurkan untuk mandi sebagaimana mandi junub. Wanita yang sedang haid atau nifas juga dianjurkan mandi, karena hal tersebut bukan penghalang baginya untuk mengerjakan umroh atau haji. Hanya saja, wanita yang sedang haid dilarang tawaf di sekeliling Ka'bah kecuali setelah bersih atau suci dari haidnya. Sebelum mandi ihram, hendaknya Anda membersihkan diri dengan menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Hal ini bisa juga dilakukan di rumah saat sebelum safar atau bisa juga di rumah sebelum mandi ihram. Sekarang saya akan mengenakan pakaian ihram karena pesawat sebentar lagi berada di atas Yalamlam. Nah, pada saat pesawat berada di atas Yalamlam, kita disyariatkan untuk melafazkan labbaik Allahumma umratan. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain putih dan tidak boleh berjahit. Satu digunakan sebagai sarung dan yang lainnya sebagai penutup badan bagian atas. Diperbolehkan juga menggunakan ikat pinggang. Pakaian ihram bagi kaum wanita adalah pakaian yang disyariatkan bagi mereka, yaitu jubah dan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian ihram wanita sebaiknya berwarna gelap, tidak ketat, tidak membentuk tubuh, tidak tembus pandang, serta tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan dibolehkan memakai pakaian ihram dari rumah jika kita melakukan mikot di atas pesawat. Apabila khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan bagi kita untuk mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan bacaan labbaik Allahumma umratan dengan mengatakan Allahumma mahili haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku, di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, apabila seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing.
Setelah mengucapkan talbiyah umroh, berarti kita telah masuk dalam ibadah umroh. Maka sejak itu pula, kita tidak boleh melakukan larangan ihram. Labaikallahumma umratan. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berada di atas Yalamlam. Di mana di atas Yalamlam ini kita mulai mikot. Adapun setelah memakai kain ihram ini, maka kita harus menjaga larangan-larangan ataupun rukun-rukun yang sudah ditetapkan selama umroh. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Abdul Aziz. Larangan dalam ihram diantaranya adalah melakukan hubungan intim antara suami dan istri, bercumbu, mencium, serta memandang wanita dengan syahwat, mencukur rambut kepala, memotong kuku, menikah maupun melakukan akad nikah, menikahkan orang lain, atau meminang seorang wanita. Membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi di badan maupun di pakaian, mengenakan pakaian berjahit, menutup bagian kepala dengan sesuatu yang langsung menempel padanya, seperti peci atau sorban. Khusus wanita, ia dilarang memakai nikob atau penutup muka dan sarung tangan. Akan tetapi, dibolehkan jika sekedar menempelkan sehelai kain pada wajah untuk menutupi muka dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahram. Mendekati dan melakukan perbuatan maksiat, makan daging binatang buruan yang dia memiliki andil dalam pemburuannya. Tidak ada sholat sunnah ihram, namun bagi jamaah yang mengambil mikot di Dzulhulaifah, dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat di mikot tersebut, karena ia adalah bagian dari lembah akik yang diberkahi, dan Allah memerintahkan nabinya sholat di sana. Setelah berihram, kita disunnahkan untuk terus bertalbiyah dari mikot menuju Makkah. Disunnahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suara talbiyah. Adapun wanita, diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Teruslah membaca talbiyah sampai Anda tiba di Masjidil Haram. Bacaan talbiyah juga bisa Anda selingi dengan bacaan takbir ataupun tahlil. Sebelum Anda memasuki Masjidil Haram, jangan lupa untuk bersuci dari hadas besar maupun kecil. Demikian pula dengan wanita yang harus suci dari haid dan nifas karena kita akan melakukan tawaf umroh. Dan ketika memasuki Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa masuk masjid yang bunyinya Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Dan setelah masuk ke dalam masjid, kita tidak perlu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, akan tetapi langsung mengerjakan tawaf. Sedangkan jika saat kita memasuki Masjidil Haram bertepatan dengan sholat fardu, maka kita bisa mengerjakan sholat fardu terlebih dahulu, baru melanjutkan tawaf. Dan ketika pertama kali melihat Ka'bah, kita disunnahkan untuk membaca doa seraya mengangkat tangan seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bissalam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam dan hanya darimu kesejahteraan, dan langgengkanlah kami wahai Rabb kami dengan penuh kesejahteraan. Setelah itu kita melakukan tawaf umroh sebanyak 7 putaran. Bagi jamaah laki-laki, sebelum melakukan tawaf, maka ia terlebih dahulu melakukan ittiba, yaitu memasukkan salah satu sisi kain ihram dari bawah ketiak yang kanan, lalu meletakkan ujungnya di atas pundak yang kiri, sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Tawaf kita mulai di rukun Hajar Aswad atau letak yang sejajar dengannya. Untuk mengetahui kita sejajar atau tidak dengan Hajar Aswad, kita bisa melihat tanda lampu hijau yang merupakan tanda tempat tawaf dimulai. Disunnahkan mengusap Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Namun jika tidak bisa, cukup melambaikan tangan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Pada putaran pertama hingga ketiga, laki-laki disunahkan untuk melakukan romel, yaitu berlari-lari kecil. Sedangkan pada putaran keempat hingga ketujuh, maka hanya berjalan seperti biasa. Perbanyaklah berzikir kepada Allah atau berdoa,
Tidak ada zikir tertentu saat melakukan tawaf, namun perbanyaklah membaca Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, atau membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, atau membaca istighfar Astaghfirullahal azim, atau membaca doa-doa lainnya yang berasal dari Al-Qur'an dan Rasulullah, bersolawat ataupun membaca Al-Qur'an. Ketika kita tiba di Rukun Yamani, kita disunahkan untuk mengusap Rukun Yamani. Namun jika tidak bisa, tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ketika berjalan dari Rukun Yamani menuju Rukun Hajar Aswad, pada setiap putarannya, kita disunahkan untuk membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Setelah tiba di Rukun Hajar Aswad, kembali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim seraya memberikan isyarat dengan tangan. Pada putaran kedua dan ketiga, lakukanlah hal yang sama dengan yang kita lakukan pada putaran pertama. Adapun pada putaran keempat sampai ketujuh, laki-laki tidak lagi berlari-lari kecil, namun berjalan seperti biasa. Jika wudu kita batal, maka segera kita berwudu, lalu ulangi putaran tawaf tanpa harus mengulangi dari putaran pertama. Misalkan wudu kita batal pada putaran kelima, maka setelah berwudu, kita hanya mengulangi putaran yang kelima, lalu dilanjutkan tawaf hingga selesai. Setelah menyelesaikan putaran tawaf terakhir, sesampainya di Hajar Aswad, tidak perlu lagi mengangkat tangan memberi isyarat, dan kita bisa kembali menutup kedua pundak. Kemudian kita menuju ke makom Ibrahim sambil membaca Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Maka setelah itu kita kerjakan sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, maka kerjakan di mana saja kita mendapati tempat di dalam Masjidil Haram. Dianjurkan pada sholat ini membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun di rakaat pertama, dan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Sebelum melanjutkan sa'i, setelah sholat sunnah dua rakaat, kita dianjurkan untuk meminum air zam-zam. Dan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan sembuh dari segala sakit. Ibadah selanjutnya yang kita lakukan adalah sa'i. Sangat jelas petunjuk-petunjuk di dalam Masjidil Haram menuju tempat sa'i. Sa'i adalah kita berjalan dan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ketika telah dekat dengan Bukit Safa, maka bacalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Setelah itu kita membaca Abada'u bima bada'allahu bih. Kami memulai dengan apa yang dengannya Allah memulai. Dibaca hanya satu kali dan tidak lagi dibaca pada saat menaiki Bukit Marwah atau kembali ke Safa. Saat berada di Bukit Safa, menghadaplah ke arah Ka'bah dan jika memungkinkan melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berada di Bukit Safa untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara abdah, wahzamal ahzaba wahdah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dia melaksanakan janjinya, menolong hambanya, dan dia satu-satunya yang mengalahkan bala tentara persekutuan kaum musyrikin. Setelah membaca zikir tersebut, kita berdoa.
boleh berdoa apa saja meminta kebaikan akhirat maupun hajat di dunia. Boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Selesai berdoa, kita ulangi lagi zikir yang pertama. Kemudian, kita kembali berdoa meminta kebaikan untuk akhirat dan dunia kita. Dan terakhir, kita tutup dengan zikir seperti sebelumnya, sehingga zikir tersebut menjadi 3 kali dibaca. Selesai berzikir, kita turun dari Bukit Shofa dan berjalan menuju Bukit Marwah sambil membasahi bibir kita dengan zikrullah, memperbanyak doa, bersolawat, ataupun membaca Al-Quran. Sesampainya di tanda lampu hijau, laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil dan sungguh-sungguh sambil membaca Allahumma gfir warham wa anta a'azul akram. Ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Sesampainya di Bukit Marwah, kita kembali menghadap ke arah Ka'bah dan berzikir serta berdoa seperti yang kita lakukan di Bukit Shofa. Lakukanlah hingga 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setelah putaran ke-7 pada akhir sa'i di Bukit Marwah, kita langsung keluar tanpa menghadap Ka'bah dan berdoa. Kemudian yang kita lakukan setelah sa'i adalah melakukan tahallul, yaitu mencukur rambut. Apa nama? Tahallul saat umroh bagi laki-laki lebih afdol adalah mencukur rambut hingga gundul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan sebanyak 3 kali bagi orang yang mencukur gundul rambutnya. Sementara yang hanya memotong pendek rambutnya, beliau hanya sekali mendoakan kebaikan untuknya. Sedangkan bagi wanita, mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala, lalu memotongnya sepanjang 1 ruas jari. Dengan melakukan tahallul berarti kita telah menyelesaikan ibadah umroh kita dan kita dibolehkan kembali melakukan hal-hal mubah yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan berihram. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan umroh kita dan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu.